Kita menuju berita yang pertama. Pemirsa, karyawan perusahaan daerah air minum atau PDAM Kabupaten Kapuas melakukan aksi damai di kantor PDAM Jalan Mahakam Kuala Kapuas pada Senin 8 November 2021. Puluhan karyawan PDAM ini menolak rencana asesmen dan menuntut pembayaran gaji yang tertunggak selama ini. Pada aksi damai yang dijaga oleh puluhan personel Polres Kapuas, para karyawan menuntut kepastian pembayaran gaji setiap bulannya. Menuntut pertanggungjawaban PJS Maria Magdalena selama menjabat. Menuntut PJS Joni untuk mencabut membatalkan perintah asesmen kepada seluruh karyawan PDAM Kapuas. Menuntut peninjauan ulang kinerja Dewan Pengawas Saudara Edi Lukman. Salah seorang perwakilan karyawan Heri Kuswari menyampaikan, agar pembayaran gaji mereka segera dilakukan sesuai janji pemerintah daerah melalui manajemen PDAM Kapuas. Dijelaskan, sampai kini gaji karyawan mengalami penunggakan selama 5 bulan. Calon pegawai tidak dibayar gajinya 6 bulan dan pegawai honor menunggak 8 bulan. Nama gaji. Kedua, pertama Pak, tanggung jawaban PJS. Pertama Pak. Ah, gaji. Yang pertama gaji. Yang kedua berat tanggung jawaban PJS. Yang keempat mencabut. Tiga. Yang ketiga mencabut itu asisten. Yang keempat haji ulang sosial dewas. Nah. Yang empat tadi, yang tiga kan sudah dipenuhi. Yang satu juga enggak dipertanggung jawab. Tadi beliau memberikan pernyataan, siap menandatangani hitam dan putih. Sedangkan beliau tidak menandatangani hitam dan putih. Berarti kan sia-sia. Hasil ini sia-sia. Gaji yang belum dibayar berapa bulan, Bang? Gaji yang tidak dibayar kalau bulan. Kalau yang tetap 5 bulan. Kalau yang capek, 6 bulan. 6 bulan. Kalau yang honor, 8 bulan. Jadi minta tolong segera dibayarkan gitu ya? Iya, segera dibayarkan. Bukan hanya gaji aja, jaminan asesmen. Dalam waktu 1 minggu kata beliau. Tapi beliau tidak berani menandatangani perjanjian. Berarti kan ada apa gitu kan? Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Septedi mengatakan terkait tuntutan karyawan yang minta sesuatu yang wajar. Terkait tuntutan Dewan Pengawas, PJS, kemudian untuk minta haknya segera dibayar. Namun pihaknya meminta waktu 1 minggu untuk rapat dengan direksi terkait pembayaran gaji karyawan. Dikatakan Sekretaris Daerah, sejak awal karena dana terbatas tidak mungkin membayarkan sekaligus gaji yang tertunggak, tetapi akan dilakukan secara bertahap. Yang pasti PDAM punya komitmen untuk membayar. Terkait dengan adanya asesmen, hal ini dilakukan untuk kepentingan organisasi sebagai wahana untuk melakukan seleksi. Saya sudah sampaikan sejak awal bahwa dengan dana yang ada tidak mungkin kita membayarkan sekaligus gaji ini, Pak. Jadi bertahap. Yang pasti kita punya komitmen untuk membayar. Ya. Satu, yang kedua. Nah, terkait dengan asesmen, ini kan untuk kepentingan organisasi sebagai wahana untuk melakukan seleksi. Ya, siapa yang ahli di bidang ini, siapa yang tidak. Ini kan wajar aja organisasi, Pak. Kalau ini dibatalkan, ditunda, jumlah karyawan ini tetap 400, Pak. Tidak akan mampu kita, uang kita menggaji itu. Jadi seleksi itu fungsinya ke situ. Di samping tadi, ya, bagi yang jabatan-jabatan yang dirampingkan melewati asesmen itu, nanti kita tahu siapa yang layak diduduk jabatan-jabatan yang tersedia. Yang tidak layak, ya berarti dia tidak dapat di jabatan itu. Ditambahkan Sekretaris Daerah diminta kepada karyawan PDAM agar tidak menghentikan operasional. Karena PDAM ini milik bersama masyarakat Kabupaten Kapuas. Apabila dimatikan, maka yang akan rugi masyarakat Kabupaten Kapuas. Dari Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Ali Surahman, iNews melaporkan.